Hai guys, berjumpa lagi dengan saya. Dalam video ini, saya masih mengulik fitur kekuatan zoom dari kamera Nikon Coolpix P950. Kali ini saya akan mencoba zoom bulan. Walaupun di luar sana kelembapan cukup tinggi dan masih banyak awan tipis, tapi saya akan coba yang terbaik. Guys, kalian tahu tidak, pada tanggal 7 Mei kemarin terjadi fenomena supermoon. Fenomena itu adalah fenomena supermoon terakhir di tahun 2020. Jadi bagi kalian yang belum menyaksikan fenomena supermoon tersebut, kalian masih bisa melihat di channel YouTube saya. Mari kita langsung lihat videonya.
Guys, berikut ini saya juga tampilkan foto-foto dari planet Venus yang berhasil saya abadikan. Cuaca tidak terlalu mendukung, banyak awan tipis yang menutupinya. Kedepannya jika cuaca mendukung, langit terlihat cerah, saya masih akan coba untuk zoom bulan, planet Venus, planet Jupiter, dan bintang-bintang. Nah guys, untuk video saya selanjutnya, saya akan mengulik fitur timelapse pada kamera Nikon Coolpix P950. Guys, kalian tahu bunga apa ini? Ini adalah bunga Wijaya Kusuma. Dalam video berikutnya, saya akan mencoba membuat video dari mulai kuncup sampai mekarnya bunga Wijaya Kusuma ini. Fitur yang akan saya pergunakan adalah fitur timelapse dari kamera Nikon Coolpix P950. Terima kasih guys telah menyaksikan video saya. Dukung saya dengan cara meng-like, share, dan subscribe agar bisa lebih memberikan video-video yang terbaik untuk Anda semua. Salam fotografi. Tetap berkreasi.